Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanbi. Yay, so jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian tentang Easter eggs yang ada di event Metaverse Champion. Karena banyak banget yang request ya buat cari tahu tentang Easter eggs di event Metaverse Champion itu. Di kolom komentar bener-bener ada beberapa orang yang request tentang Easter eggs itu, teman-teman. Dan menurutku itu item gratis yang rahasia yang bakalan nanti keluar di akhiran event Metaverse Champion ini, teman-teman. So, langsung aja kita ke videonya, guys. Oke, teman-teman, kita udah ada di dalam game Metaverse-nya nih. So, jadi aku bakalan nunjukin ke kalian banyak banget Easter eggs event, apa bocoran-bocoran event yang bakalan datang nanti, guys ya. Di sini banyak banget juga yang komen, "Bang, di event Metaverse Champion banyak banget Easter eggs yang baru-baru ini ditemuin, guys." So, jadi aku di sini bakal nunjukin ke kalian Easter eggs apa aja yang ada di sini, guys. Dan menurutku itu sih semacam item gratis rahasia, guys ya. Jadi kalian bener-bener harus ngikutin gitu loh, harus ngikutin cara-caranya nanti bakalan kayak gimana aja dapetinnya, guys. Ya, Easter eggs yang pertama itu kita bakalan ke belakang panggung yang ini nih, belakang kotak ini ya, dihempit kan nih. Nah, jadi di belakangnya itu ada semacam tulisan 1x1x1 is here. Nah, bentar ya, kita samperin di mana. Nah, ini dia, guys. Nah, aku juga nggak tahu ini tuh semacam Easter eggs apaan, will be here, nanti bakalan ada di sini. Btw, setauku item 1x1x1 itu yang waktu itu kita dapetin di game Bad Boss Sinus ya, yang teko itu. Dan ada juga, aku bakalan ngasih tau ke kalian nih kayak gimana item 1x1x1 ini, guys ya. Nah, oke, okay. Kalian udah lihat kan tadi, jadi kayak gitu ya menurutku antara yang di game Bad Boss Sinus sama yang tadi aku kasih videonya, karena namanya juga sama 1x1 gitu. Tapi kita tunggu aja nanti kepastian dari developer metaverse-nya. Mungkin sini bakal ada semacam pintu atau portal gitu ya, karenanya will be here di sini, guys. Aku juga belum tahu. Dan ya, Easter egg kedua itu kalau nggak salah di dekat pilar-pilar ini, guys. Pilar-pilar ini di mana ya? Pokoknya di belakang-belakang pilar. Nah, ini dia, guys. Ini apa? Ini Vesca atau apa? Dan Easter egg ini tuh di event Bloxy Awards tuh juga ada, teman-teman. Setauku aku juga pernah lihat tapi nggak sempat ke-record waktu itu. Ini tuh juga ada, guys. Ini kayak semacam Vesca ya. Mungkin bakalan dapat Vesca ini sama bundle yang tadi. Ini, oh ya, ini tuh kotak ini buat kalian yang waktu itu nanyain, "Bang, gimana cara ngelarin event yang telur biru?" Nah, telur biru itu kalian itu harus punya ini 30 poin, digabungin aja. Kenapa aku nggak record telur biru? Karena poinku di sini cuma ada 14, guys. Jadi ya nggak cukup. Jadi minimal tuh harus 30 poin buat dapetin telur biru. Ngomong ribet banget. Ya, jadi Easter egg-nya itu. Dan buat informasinya, kalian bisa nyamperin yang kotak-kotak ini nih. Kalian di open, yap. Kalian bisa ngeliat informasi di sini-sini, guys. Kalian bisa baca-bacain aja nih. Ini kayak semacam story Siren V aja sama Spark ya. Kalian bisa baca-bacain sih. Ya, buat kalian yang mau baca, kalian tinggal mampir aja ke gamenya ya, buat dibaca-baca tentang story mereka-mereka gimana. Dan buat yang depan ini, jadi di update baru yang depan ini nih, yang awal-awal kita respon itu, teman-teman. Nah, ini itu kan awalnya cuma rules ya, sekarang jadi ini action power flow truck this temple on set again. Yap, jadi ini juga semacam story gitu, guys. Ya pokoknya gitulah ya, aku udah ngasih tau ke kalian tentang Easter eggs. Dan menurutku di video ini itu bakalan dapet nanti, guys ya. Cuman jadi bocoran di video ini bakalan dapet tentang item itu, guys. Dari muka sama
bandelnya itu ya guys ya. Dan ya oke teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton, dan semoga informasi kali ini berguna buat kalian yang siap-siap ngeburu item gratis. So sebelum pamit, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan sampai ketemu next video. Bye bye. Mulai. Ada lemah. Keren deh temannya, iya sebenarnya. Iya Yan, iya iya. Hendrik, tinggal apa dapat lagi uang jailbreak dan lebih banyak. Dan kita robbing. Wow! Anjing jauh banget, ngapain Jar? Woi. Ya ya. Shit. Aku ke terseri ya. Oke. Okay. Ya udah, berarti kamu udah bisa ngumpet Reva. Trader right, yuk Trader right. Anjay.